Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan setelah kita berjihad, bersungguh-sungguh dalam satu bulan mengisi Ramadan dengan kebahagiaan, senang, gemar beribadah, kemudian kita akan menyambut datangnya satu Syawal. Mudah-mudahan Hari Raya Idul Fitri untuk kita berkah semuanya. Yang terpenting di dalam satu Syawal yang kita upayakan saat ini di akhir Ramadan akan masuk di bulan Syawal adalah kita menyiapkan dua hal yang merupakan perilaku yang sangat dicinta oleh Allah, sangat disenangi oleh Rasulullah, yakni kita siapkan zakat fitrah kita. Kita siapkan diri kita akan hadir di sholat id, baik itu di masjid yang memungkinkan atau kalau tidak memungkinkan karena keadaan negeri kita yang saat ini dengan pandemi corona COVID-19 ini kemudian harus di rumah, tapi dengan sholat id, dengan zakat fitrah yang kita siapkan dengan baik, kita berikan kepada yang berhak untuk menerima zakat, maka nantinya balasan akan diberikan oleh Allah, akan berlimpah kebaikan untuk kita. Sholat id yang kita lakukan merupakan sholat yang betul-betul sholat yang akan mendekatkan kita kepada Allah, ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan, bisa menaikkan ibadah puasa, mengisi Ramadan dengan sempurna, kemudian kita bersyukur masuk di tahun berikutnya, masuk di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, hari-hari berikutnya selalu dalam rahmat Allah, bingkai ampunan Allah, bingkai lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Saya dan segenap pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Thalabah, Yasinat, Yayasan Islam Nahdlatul Thalabah, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mudah-mudahan semua aktivitas kita selalu dalam ridha Allah. Semua kegiatan kita selalu di dalam ridha Allah. Semua fasilitas yang dititipkan Allah kepada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kehidupan kita diarahkan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu Syawal yang kita berada, yang kita akan masuk saat ini, mudah-mudahan semua keluarga kita, leluhur kita, guru-guru kita, orang yang bersama dengan kita, bahkan semua dari kedua orang tua kita selalu diberikan kebaikan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu Syawal ini betul-betul satu Syawal yang mengantarkan kita memperoleh curahan rahmat, ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga aktivitas fasilitas yang dititipkan Allah kepada kita semakin barokah. Negeri kita tercinta NKRI akan selalu diberikan keberkahan yang luas oleh Allah. Berbagai wabah yang ada dipindahkan, digantikan dengan kebaikan yang berlimpah. Berbagai musibah yang ada dipindahkan dengan kebaikan yang berlimpah, sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ampunan Allah selalu diberikan kepada negeri kita tercinta. Keberkahan selalu diturunkan di semua negeri kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Berkah semuanya, berkah semuanya. Al-Fatihah. Audio Jungle.